Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat Mah Kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel Mah Kampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi dengan konten. Biasanya kita mengonten tentang tanaman durian. Pada kesempatan pagi hari ini kita membuat konten seputar tanaman anggur. Tepatnya sekarang kita berada di rumah Bapak Pituk di Desa Tileng, Kecamatan Dagang, Kabupaten Madiun. Dia sukses membudidayakan tanaman anggur di depan rumah seperti ini yang terbukti sudah panen. Selain itu juga buahnya bagus seperti ini, dan ada juga bibit yang beliau kembangkan. Rencananya nanti kita membuat beberapa pertemuan di tempat ini. Berhubung pada kesempatan pagi hari ini kita tidak bersama dengan beliau, jadi nanti kita ke depan, minggu depan nanti kita kesini lagi, sekalian kita akan pesan dan membeli, sekaligus mereview tentang anggur ini secara keseluruhan terkait dengan bibit, kemudian cara penanaman dan rasanya. Dan di sini sudah berhasil seperti ini, banyak bunga, buahnya sudah mulai kelihatan besar di sini, bahkan sudah mulai merah siap untuk dipetik seperti ini. Jadi nanti untuk sahabat tani dan sahabat Mah Kampung yang berkenan untuk pesan, bisa langsung di kolom komentar, nanti kita sertakan untuk nomor HP-nya. Ini selain anggurnya ini sehat dan manis tentunya, ini untuk pupuknya juga organik, sangat sangat bagus seperti ini. Kita coba berjalan sampai ujung, kita lihat di sini tampak menggerombol seperti ini. Bahkan di sini di dekat dengan bawahnya ini juga sudah mulai berbuah seperti ini. Kalau kita hitung di sini ada sekitar 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pokok tanaman, dan dibuat jaring seperti ini, dinaikkan ke atas dan terbukti produktif. Di sini ini di paling ujung sudah dijalankan seperti ini. Dibungkus dengan bungkus seperti ini tentunya untuk menjaga agar buah anggur ini bagus dan sehat seperti ini. Kemudian untuk penggunaan pupuknya, di sini pupuk organik, yaitu dia memanfaatkan pupuk kompos. Ini adalah kompos dari ternak, kotoran ternak yaitu kambing, sangat sehat sekali. Di sini rintisan yang baru diproses pengembangan, belum berbuah, sudah ditali seperti ini. Ini juga cocok di desa kami ini, di Desa Tileng, Kecamatan Dagang, Kabupaten Madiun. Ini juga cocok, selain tanaman durian dan tanaman perkebunan yang lain, anggur terbukti juga cocok seperti ini. Nah, ini kelihatan sangat segar dan sehat, sehat sekali untuk buahnya. Meskipun coba kita rasakan satu, di sini belum begitu tua, namun coba kita rasakan satu. Bunga buahnya sehat sampai dalam seperti ini, tidak ada ulat dan lain-lain, masih seperti ini. Bisa kita rasakan. Nah, ini belum begitu matang, namun sudah segar dan masih ada sedikit masam, namun karena ini belum begitu masak, namun setelah masak nanti insya Allah
manis ini, segarnya benar-benar terasa. Segar dari anggur alami dengan pupuk alami dan pupuk organik, sangat enak sekali. Baik sobat tani dan sobat emah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan ngevlog yang pertama seputar tata cara pembudidayaan tanaman anggur tepatnya di rumah Bapak Kituk. Nanti kita buat berapa kali pertemuan, sekaligus pertemuan kedua nanti kita pesan terkait dengan buahnya, kemudian bibitnya, tentunya cara penanaman seperti dari penanaman awal, perawatan hingga berbuah seperti ini, penggunaan pupuk dan lain-lain. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat, menjadikan motivasi kita untuk tetap selalu semangat dalam memanfaatkan lahan pekarangan dan juga memanfaatkan kebun milik kita untuk proses budidaya tanaman seperti tanaman anggur dan tanaman yang lainnya. Sampai berjumpa lagi di konten kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kita sama-sama berkembang, sukses, dan maju bersama. Sekian kami akhiri, ada kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.